Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan ini untuk melengkapi penyampaian laporan PKW Program Teknologi Informasi Digital Jaringan Komputer dan Administrasi yang telah selesai selama 200 jam dan sudah menyampaikan laporan, maka kita akan mau melengkapinya dengan video-video link untuk diupload di YouTube, link best practice dan bahan ajar. Untuk itu, lewat kesempatan ini saya akan memulai menampilkan video-video pembelajaran tentang bahan ajar dan best practice-nya. Mari kita ikuti. Ya, ini Lembaga PKBM Harapan Bangsa tampak depan gedung kegiatan yang telah dilaksanakan ini berada di gedung ini, dua lantai. Saya akan melaporkan yang pertama adalah bahan ajar tentang hubungan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan jaringan komputer. Mari kita ikuti bersama. Ya. Ya, ini bahan ajarnya. Ya, tipe transmisi satu arah, tipe transmisi dua arah, dan bagaimana cara konektivitas, kecepatan transmisi data, high speed network, medium speed network, dan low speed PC network. Tipe channelnya ini ya. Ya, ini gambaran besar. Dampak positif telepon dan dampaknya bagi negatif telepon. Ya. Ya. Ya, kita terus ikuti ya, ikuti ke terus ikuti. Ini slide-nya cukup panjang. Ada gabungan antara dua bahan ajar yang kami lakukan video. Ada dua bahan ajar. Bahan ajar jaringan komputer dengan bahan ajar market digital. Ya, seperti ini kita sudah ada di market digital. Ya, untuk marketing digital ini sebagai background ya. Ada empat pilar literasi digital yang mengajari peserta didik dalam setelah tamat di dalam merakit jaringan komputer dan sudah cakap atau memiliki kompetensi skill jaringan komputer, maka orang akan mulai mengenali bagaimana digital skill, digital kultur, digital ethics, dan digital safety. Ini mereka perlu mengetahui. Nah, mari kita lihat bahan ajarnya. Ya, ini gambaran besar. Ini garis ini hanya sebatas tuh. Dia punya inovasi desainnya ya. Ya. Bahan ajar ini cukup dikaji secara cermat sehingga sangat efektif untuk digunakan di kalangan lokal. Kami masih mengkaji lagi untuk bisa diterbitkan dalam sebuah terbitan yang baku yang bisa digunakan oleh publik atau masyarakat. Iya.
Dia sangat kompleks ya, sangat kompleks, sangat komprehensif. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, marketing digital ini kompleks ya. Dia bisa mengarah ke mana-mana. Ada korelasi hubungan dengan bagaimana tentang pendataan. Kebermanfaatan jaringan itu dengan pendataan. Dan lebih pada menonjol pada lini bisnisnya. Saya kira ini beberapa gambaran video yang ditampilkan bagi kita. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal membuka pintu untuk kita bisa memahami secara baik. Karena kalau peserta memang lebih fresh, lebih padat materinya di selama 200 jam pelajaran. Itu telah dilakukan dengan baik. Saya kira ini cukup. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.